Sikap Ida sportif Bali ditunjukkan para pesepak bola tanah air kali itu terjadi pada pertandingan hidup mati final sepak bola Bupati Cup Merangin antara PS Bangko versus PS Tabiel pada Kamis malam di Stadion Masurai sempat ricu dan berujung insiden pemukulan wasit oleh salah seorang pemain PS Bangko. Hal itu dikenalkan pemain PS Bangko merasa tidak puas dengan kinerja pengadil pertandingan, di mana salah seorang pemain PS Bangko diberikan kartu merah di awal babak kedua. Dalam pertandingan itu, skor kedua tim sempat saling susul di babak pertama skor imbang 1-1. Memasuki babak kedua, permainan mulai panas, puncaknya pada saat wasit memberikan kartu merah kepada pemain PS Bangko dan membuat kedua kesebelasan saling hantam. Wasit pun sempat memberikan beberapa kali peringatan kepada kedua pemain. Dalam pertandingan babak kedua itu, kedua kesebelasan mendapatkan hadiah penalti dan membuat skor menjadi 2-2. Di menit-menit akhir, salah seorang penyerang Tabiel berhasil menjebol gawang PS Bangko hingga skor 3-2 untuk keunggulan Tabiel dan keluar sebagai juara di Bupati Cup 2017. Lut Hidayat, Jambi TV.